Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Nilai dari 2 sin 75 derajat, sin 15 derajat adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat bentuk sin 75 derajat dijabarkan menjadi sin 90 derajat min 15 derajat sama dengan cos 15 derajat. Sin 75 derajat berada di kuadran 1. Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 adalah sin positif, cos positif, tan positif. Maka bentuk trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi 2 sin 15 derajat cos 15 derajat sama dengan bentuk 2 sin 15 derajat cos 15 derajat adalah sudut rangkap sin. Rumusnya adalah 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Maka 2 sin 15 derajat cos 15 derajat sama dengan sin 2 kali 15 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B, setengah. Oke, sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!